sama Odet ya guys. Ini Kingdoms of Kingdom update lagi ya guys. Di sini versi baru sudah siap dengan ukuran file 0,9 klik untuk konfirmasi mulai mengunduh. Oke, kita coba ya teman-teman. Rise of Kingdom, peradaban baru, adakah yang baru di sini? Coba kita lihat adakah apa yang baru ya. Kita lihat peradaban apa yang baru di sini. Oh, peradaban Mesir baru. Udah lama sih ini guys, baru-baru banget. Viking belum ada, cuma tampilan depan aja ya guys yang baru, ternyata belum ada peradaban baru guys. Ada peradaban baru, ternyata belum ada. Oke, kita main saja ya teman-teman. Kita main saja dulu. Kita update sebentar. Udah sudah lama nih nggak ngumpulin sumber daya teman-teman, jadinya sumber daya Odet manifest. Odet harus cari sumber daya lebih banyak lagi nih, karena dari kemarin belum pernah kirim pasukan untuk mencari sumber daya teman-teman. Langsung saja kita kerahkan semua pasukan untuk mencari sumber daya ya. Kita kumpulkan sumber daya batu. Kita kumpulkan lagi, kita maksimalkan pengiriman pasukan. Odet sudah kirim 4 komandan terbaik ya untuk mencari sumber daya. Kita kirimkan lagi satu ya teman-teman, agar kita gunakan 4 batalion langsung untuk mencari sumber daya. Tapi tidak bisa, ternyata mentok sampai 4 ya teman-teman. Oke, Odet udah lama nih nggak war ya, atau nggak attack ya teman-teman, karena di kingdomnya lagi musim damai ya teman-teman, jadi perperangan di sini jarang sekali ya terjadi. Oke, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Odet bakalan semakin semangat lagi untuk upload-upload video terbaru lainnya ya guys. Oke, kali ini kita coba bermain melawan Barbarian ya, untuk mendapatkan poin yang lebih maksimal. Oh, jaraknya lumayan jauh ini. Sebaiknya Odet urungkan dulu untuk apa namanya, untuk serang Barbarian, karena posisi Barbariannya terlalu jauh. Kita cari yang dekat saja, ini yang dekat. Kita kirimkan pasukan Odet nih kembali nih untuk serang Barbarian yang tadinya mau mencari sumber daya, tapi Odet tarik dulu untuk menyerang Barbarian ya guys, untuk menambah poin kemenangan untuk Kingdom 1920 ya teman-teman. Wow, ini skinnya Optimus, keren juga ya guys. Optimus pekerja keras. Oh, keren. Beuh, besar sekali nih. Ayo pasukan Odet,
Cepat jalan, lambat sekali kau ini. Oke, ntar kita coba ya untuk event apa aja yang ada di Rise of Kingdom ini ya teman-teman. Dan kita coba komandan baru yang kita dapat ya teman-teman. Apakah ultinya sakti atau bagaimana? Kita lihat saja ntar ya teman-teman. Kita coba komandan baru. Oke. Pertempuran sudah dimulai ya teman-teman. Ching Sing Huang, ini siapa namanya? Tan Song Huang apa siapa lupa wadid. Beh, langsung dilibas ya guys. Bukan tandingannya nih, Cao Song Huang apa siapa namanya tuh? Pak komandan saya ini. Beh, langsung dilibas. Oke, ultinya keluar. Mantap, dikalahkan. Langsung saja kita kirimkan lagi untuk mencari sumber daya ya teman-teman, agar cepat terkumpul. Mana tadi lokasi pengambilan sumber dayanya ini? Oh, ini dia. Kita kirimkan. Mengambil sumber daya bergerak. Oke. Nah, setelah menyelesaikan misi melawan Barbarian, di sini kita akan mendapatkan extra point ya teman-teman. Oke, kita dapat hadiah, kita buka peti boxnya. Oke, mantap. Kita lumayan banyak dapat ya teman-teman. Nah, VIP nya jangan lupa di update ya teman-teman. VIP nya diambil, hadiah juga diambil. Oke, diambil. Di sini banyak sekali laporan. Di sini ada apa nih? Kita buka ini. Petak gem 5 biji. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Rezeki lumayan. Nah, kita buka ini. Oke, kita buka untuk batunya ya teman-teman. Dan kayu. Oh, banyak sekali ini. Emas koin. Oke ya guys, itu aja sih untuk update terbaru pak untuk pagi hari ini ya. Untuk game Rise of Kingdom ternyata belum ada peradaban yang baru ya teman-teman. Tadi di tampilan depannya menunjukkan ada peradaban baru, ternyata tidak ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.